Melempam, melempam. Lo mas bro, sing sungi dewe, kesel pek dewe, dewe setor. Selamat pagi, dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan keliling ke gudang Bulog yang ada di Tiga Benua. Kita langsung diantar dengan Duta Bulog Nasional ini. Duh, ini dulur kita juga namanya Mas Arif. Mas Arif sinten iki, Ge? Aku lagi sama. Ini namanya Mas Arif. So, Mas Arif siapa? Mas Arif Bebek. Oh iya, Mas Arif Bebek. Ya Allah. Ya Allah. Ini kita akan mengambil timbangan, Mas Bro. Timbangan beras. Kalau timbangan dosa dan pahala itu kita tidak bisa ngambil. Nice. Nah, ada yang punya, sudah ada bagiannya masing-masing. Oke? Okay? Oke. Okay. Ini nanti rute kita mau kemana, Mas? Mas Bebek? Kali tidur dulu. Kali tidur. Habis kali tidur nanti langsung meluncur ke Tuban, Kota Ronggolawe. Terus ke Lamongan, baru ke Babat. Oh, berarti ada 4 tempat, Mas Bos. Cuman ngambil timbangan, berasnya nggak boleh diambil. Berasnya banyak biasanya Bulog soalnya ya. Jarang-jarang ada temen yang meriah, rame kayak kerupuk. Melempam. Usah mudian melempam. Pak, monggo deh. Ya teman-teman, ini kita sekarang sudah berada di gudang Bulog Lamongan, lokasi kedua, buat ngambil timbangan. Habis ini kita keliling ke gudang Bulog satu lagi di Babat. Kalau nanti waktunya nutut, bisa tambah di Kali Tidu Bojonegoro. Stok beras, Bos. Oke, teman-teman semua. Ini kita sudah berada di lokasi ketiga untuk mengambil timbangan di gudang Bulog Babat. Lokasinya berada di selatannya Sipur, setelah Sipur arah Bojonegoro ke Jombang. Kita masih nunggu laporan dulu di kantor sini. Sepi, tidak ada kegiatan bongkar muat. Sute. Ilo mas bro, sing sungi dhewe, kesel pek dhewe. Dhewe setor. Kita sudah berada di gudang Bulog Kali Tidu, mau ngangkat timbangan kurang 4 biji. Ini terkendala hujan deras, campur geluduk, campur petir, campur angin, wis bahaya pokoknya ya. Bagi teman-teman yang mau berteduh, hati-hati, jangan berteduh di bawah pohon. Selain bahaya petir, juga nanti juga bahaya roboh. Soalnya musim hujan ini musim hujan campur angin, Bos. Banyak pohon tumbang. Semoga selalu diberi kelancaran semuanya, amin. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel Buran Super Kayu, jangan lupa ketik like, comment, dan subscribe juga ya, Bos. Terima kasih.
Oke teman-teman, ini kita mau menaikkan timbangan yang kurang 4 biji itu. Habis itu kita pulang, kita lanjut video di proses pembongkaran besok. Oke, tetap ikuti terus, jangan lupa jaga kesehatan. Saya mungkin beri pelajaran semuanya, Mas Bos. Amin.